Ganbate, Ranskan Meru, Rans Cilegon FC, Ranskan Dia. Kembali lagi menginformasikan Rans Cilegon FC secara resmi mengumumkan telah merekrut Meru Kimura, gelandang yang sangat potensial berusia muda ini dihadirkan ke Rans Cilegon FC oleh Raffi Ahmad. Rans Cilegon FC, klub yang baru saja promosi ke kasta tertinggi, rasanya telah mempersiapkan skuad secara matang untuk menuju kompetisi tertinggi di BRI Liga 1 musim depan nanti. Kedalaman materi yang dimiliki oleh Rans Cilegon FC sangatlah mumpuni, sebab Rans Cilegon FC walau baru pertama berkompetisi di kasta tertinggi Liga 1 Indonesia, nampaknya telah memiliki target yang sangat tinggi. Rans Cilegon FC tidak hanya ingin numpang lewat, dan dia memiliki target untuk masuk ke 5 besar klasemen teratas. Nampaknya target tersebut tidaklah mustahil untuk diraih oleh Rans Cilegon FC, sebab bursa transfer sampai saat ini pemain-pemain yang didatangkan oleh Rans Cilegon FC dan dipertahankan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Apakah dengan kekompakan seperti di Liga 2 kemarin, nantinya Rans Cilegon FC dapat berbicara banyak di kompetisi tertinggi? Kita doakan saja, Ranskan Dia.